Jodoh masuk yang mana? Jodoh masuk kepada takdir, ya, bukan kadar. Dia harus usaha dulu, usaha cari. Makanya kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, perempuan dinikahi lewat 4 hal. Kenapa bahasanya dinikahi? Karena perempuan cenderung menunggu laki-laki yang aktif, ya. Tapi bukan berarti perempuannya diam, tidak, menunggu dalam kebaikan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan misal anaknya calon yang saleh, anak perempuannya, maka perempuannya pun beramal yang saleh. Ya, rajin tahajud, salatnya yang bagus, baca Quran, dia mulai menghafal, maka Allah pun akan kirimkan orang yang baik. Itu usahanya, ya. Tapi karena laki cenderung mencari, maka sifatnya lebih aktif laki-laki, ya. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal, ya. Pertama, limaliha, karena harta bendanya, ya. Kemudian limaliha karena kecantikannya. Kemudian linasabiha, karena latar belakangnya. Kemudian yang terakhir, lidiniha, karena faktor kesolehan agamanya, ya. Fadfar bidzatid dini tanibat yadak. Pilih yang keempat, itu yang paling